dalam waktu kurang dari 3 bulan lagi. Israel Adesanya berpeluang menjadi raja dua divisi di UFC. Israel Adesanya adalah raja kelas menengah UFC. Sabuk juara kelas menengah sudah dikuasai Israel Adesanya sejak tanggal 6 Oktober tahun 2019. Saat itu, dia mengalahkan juara sebelumnya, Robert Whittaker. Untuk sekarang, Israel Adesanya seperti sudah tidak punya lawan di kelas menengah. Petarung yang akrab dipanggil Izzy itu punya rekor 20 kali kemenangan dan tanpa kekalahan di MMA profesional. Dalam laga terakhirnya di UFC 253 pada tanggal 27 September lalu, petarung berjulukan The Last Style Bender itu dengan mudah menaklukkan Paulo Costa. Padahal Costa yang sebelum UFC 253 juga tak terkalahkan dan sempat disebut-sebut sebagai ancaman terbesar bagi Izzy. Dalam mencari tantangan baru, Adesanya sudah digadang-gadang akan naik divisi ke kelas berat ringan. UFC juga mengindikasikan bahwa pertarungan Adesanya berikutnya adalah langsung menghadapi Jan Błachowicz, sang pemegang sabuk juara kelas berat ringan. Jika mampu mengalahkan Błachowicz, Adesanya bakal menguasai dua sabuk juara UFC. Walaupun bukan petarung yang aslinya berlaga di kelas berat ringan, Adesanya justru diunggulkan bakal menang melawan Błachowicz. Para penggemar MMA dan UFC nampaknya tidak perlu menunggu terlalu lama. Pasalnya, beredar rumor bahwa duel Adesanya kontra Błachowicz diplot bakal berlangsung kurang dari 3 bulan lagi. UFC 259 pada tanggal 6 Maret tahun 2020 dibidik sebagai tanggal berlangsungnya laga penyatuan sabuk juara kelas menengah dan kelas berat ringan itu. Sejauh ini, UFC 259 baru memiliki satu calon laga utama. Duel itu adalah perebutan sabuk juara kelas bulu wanita antara juara bertahan Amanda Nunes kontra Megan Anderson. Jika Adesanya versus Błachowicz benar bergulir di UFC 259, duel ini akan dengan mudah dipilih sebagai laga utama, dengan Nunes versus Anderson menjadi co-main event. UFC 259 sendiri juga akan diisi sejumlah laga tambahan berkaliber berat lainnya. Misalnya, laga Alexander Rakic versus Thiago Santos, Joseph Benavides versus Askar Askarov, dan Islam Makhachev versus Drew Dober.